Semangat pagi, selamat datang di channel Kacamata Sales. Hari ini kita akan membahas tentang dunia perbankan, khususnya perbankan syariah. Dan kita akan belajar pada sosok yang paling tepat, yaitu Zubair bin Awam. Siapakah beliau? Zubair bin Awam adalah orang kedua yang pertama masuk Islam setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dan beliau adalah salah satu orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Zubair bin Awam termasuk tiga dari sahabat Rasulullah yang cukup sukses selain Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Beliau lahir di Mekah tahun 594 dan meninggal di Basra, Irak tahun 656. Kekayaan Zubair bin Awam ketika beliau meninggal 50 ribu dinar atau sekitar 60 miliar. 1000 ekor kuda perang dan 1000 orang budak yang kemudian dimerdekakan. Mari kita mempelajari perbankan syariah simpan pinjam pada Zubair bin Awam. Prinsip dasar perbankan awalnya hanya dua, simpan dan pinjam. Secara syariat, perbedaan mendasarnya adalah dari pertambahan nilai. Mari kita bahas. Simpanan dalam perbankan syariat kita sebut dengan wadiah. Jadi ketika kita menyimpan sesuatu, orang yang diamanahkan untuk menyimpan barang atau uang tidak boleh menggunakannya, namun boleh mengambil jasa untuk deposit box. Tetapi ketika akadnya adalah pinjaman qard, wajib dikembalikan dengan bentuk yang sama, wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati tanpa ada pertambahan. Tetapi resikonya adalah ditanggung oleh peminjam. Ketika hilang, dia harus mengganti. Itu perbedaan mendasarnya. Karena ketika pinjaman ada pertambahan nilai berupa bunga dan sebagainya, itu riba dan itu diharamkan. Mari kita lihat sejarah perbankan dahulu di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991, tepatnya 29 tahun yang lalu. Namun, 1400 tahun yang lalu, sahabat Rasulullah Zubair bin Awam sudah menerapkan prinsip-prinsip syariahnya. Ini terbukti dari berbagai cerita yang sangat masyur tentang kejujuran dan amanah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam di masanya seringkali dititipi amanah untuk menyimpan harta orang lain karena kejujuran dan amanahnya. Namun, Zubair biasanya tidak mau hanya bentuk simpanan, karena ketika simpanan, walaupun beliau mendapatkan jasa untuk penyimpanan deposit box dan sebagainya, namun dia tidak berhak untuk merubah bentuk harta tersebut atau menggunakannya. Makanya Zubair bin Awam selalu menawarkan bagaimana harta ini saya pinjam saja. Karena ketika dipinjam, beliau boleh menggunakannya sebagai modal tambahan dan mengembalikannya jumlahnya sama tanpa ada pertambahan, dan beliau bisa mendapatkan modal tanpa riba. Ternyata 1400 tahun yang lalu Zubair bin Awam sudah menerapkan simpan pinjam dengan baik dan sesuai syariat. Hal yang menarik pada diri Zubair bin Awam adalah ketika beliau akan meninggal. Sebelum meninggal, beliau berwasiat, mewasiatkan sepertiga aset untuk putra-putri anak beliau. Salah satunya Abdullah bin Zubair. Wasiat dibagikan setelah seluruh utang dibayarkan kepada seluruh debitur. Baru harta waris dibagikan sesuai aturan Islam setelah dikurangi hutang dan wasiat. Namun setelah dibagi seluruh hartanya dan setelah dibayarkan hutang, kekayaan Zubair masih bersisa. Artinya, di sini mengajarkan ketika kita meminjam, kita tahu bahwa kita mampu untuk membayarnya. Dan satu lagi yang jadi dasar perbankan saat ini adalah
ke kita, kita ingin mengajukan kredit, bank biasanya akan menilai minimal uang yang kita pinjam adalah atau cicilannya adalah 1/3 dari penghasilan yang kita dapat. Dan Zuber sudah mengajarkan itu 1400 tahun yang lalu, di mana 1/3-nya beliau siapkan sebagai aset, sebagai wasiat, dan sebagai warisan yang bisa dibagikan. Sungguh, ketika kita menerapkan syariat Islam dengan benar, kita akan sukses dan dirahmati dan penuh berkah. Sekian channel Kacamata Sales. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.